Sinopsis suami pengganti hari ini 24 Mei 2022. Saka rela lakukan hal ini dengan Anjani. Episode kali ini, Galvin yang baru pulang sedikit heran dengan tingkah aneh Riri istrinya. Ia merasa bahwa Riri sedang menyembunyikan sesuatu dari Galvin. Benar saja saat Galvin bertanya siapa ada di kamar mandi. Tiba-tiba Cokilah yang keluar dari kamar mandi tersebut. Saka dan Ariana kembali menikmati makan malam berdua di sebuah restoran. Di sana mereka memesan Aglio Olio, makanan kesukaan Saka. Sedikit menggombal, Saka bilang kalau ia sangat menyukai Aglio Olio ini, sama seperti ia sangat menyukai Ariana. Namun ketika Saka ingin pulang, tiba-tiba para penjahat sengaja ingin merampok Anjani. Beruntung Anjani langsung diselamatkan oleh Saka. Pak Wijaya kini mulai mendapatkan teror. Ia dikirimi foto-foto bukti perselingkuhannya dengan banyak wanita. Galvin yang sedang ngambek kini dipujuk lagi oleh Riri lewat telepon. Riri bilang kalau ia ingin menjelaskan sesuatu pada Galvin. Namun Galvin diam saja dan tidak peduli dengan omongan Riri, karena Galvin merasa ia telah dikhianati oleh Riri yang dengan tega menyembunyikan laki-laki lain di rumahnya. Ditambah laki-laki tersebut adalah Coki, musuh bebuyutan dari Galvin yang sangat ia hindari. Namun Riri tidak hilang akal, ia terus bilang pada Galvin untuk percaya padanya. Padahal Galvin sendiri tengah ragu dengan anak yang dikandung oleh Riri. Apakah itu anaknya ataukah desas-desus itu benar bahwa Coki yang menghamili Riri?